Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar pembagian. Di sini ada soal-soal pembagian bersusun puluhan dan ribuan. Soal nomor 1. 68 dibagi 4. Ini puluhan ya. Kita mengerjakannya satu persatu. 6 dibagi 4. Bisa? Bisa. 4 dikali berapa? Yang hasilnya ada di bawah 6. Berapa? 1. Setelah kita dapatkan hasilnya 1, 1 kita kalikan dengan 4. Berapa? 4. Kita nulisnya di bawah 6. Baru kita kurangkan. 6 dikurang 4. Berapa? 2. 2 tidak bisa dibagi dengan 4 dan di belakang angka 6 masih ada angka, yakni angka 8. Kita turunkan angka 8-nya ke sini. Jadi berapa ini? 28. 28 dibagi 4. Atau 4 dikali berapa yang hasilnya adalah 28. Berapa? 7. 7 kali 4, 28. Kita kurangkan. 8 dikurang 8, 0. 2 dikurang 2, 0. Nulis 0-nya cukup 1 saja. Lanjut. Soal pembagian bersusun puluhan dan ribuan nomor 2. 3456 dibagi 4. Ini ribuan ya. 3 dibagi 4 bisa? Tidak. Ambil satu angka di belakangnya, yakni 4. Jadi 34. 34 dibagi 4. 4 dikali berapa? Yang hasilnya ada di bawah 34. Berapa? 8. Kemudian 8 kita kalikan dengan 4. Berapa? 32. Kita kurangkan. 4, nulis 32-nya, ada di bawah 34. 4 dikurang 2. 2. 3 dikurang 3, 0. 0 di depan tidak perlu ditulis. 2 tidak bisa dibagi dengan 4. Dan di sini masih ada angka. Angka berapa nih? Iya, angka 5. Kita turunkan ke bawah. Jadi berapa? 25. 25 dibagi 4. Atau 4 dikali berapa? Yang hasilnya di bawah 25. Berapa? 6. 6 dikali 4, 24. Kita kurangkan. 5 dikurang 4, 1. 2 dikurang 2, 0. Masih ada angka di atas? Masih. Yaitu angka 6. Kita turunkan angka 6-nya. Jadi berapa? 16. 16 dibagi 4. Atau 4 dikali berapa? Yang hasilnya adalah 16. Berapa? 4. 4 dikali 4, 16. 16 dikurang 16 sama dengan 0. Jadi 3456 dibagi 4 sama dengan 864. Beginilah pembagian bersusun puluhan dan ribuan. Bagaimana? Bisa kan?